ribuan buruh membadati kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat. Para demonstran datang berasal dari Banten, Tangerang, Jakarta, Purwakarta, dan nelayan Pulau Pari. Massa yang datang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Adapun perwakilan buruh sebanyak 5 orang yang diajak untuk berdiskusi ke dalam Istana Merdeka. Salah satu aliansi buruh Indonesia dalam orasinya mengatakan jika Indonesia memiliki kekuatan politik yang dibangun oleh gerakan rakyat, kita tidak akan mati di jalanan. Rakyat Indonesia harus ikut memaksa dan menentukan arah kebijakan bangsa. Dari Jakarta, Nadia dan Wahyu, Tribrata TV, salam Tribrata.